Ayo di luar. Rapi yo. Rapi yo depan aja dor. Ayo bang, bang. Dikit bang. Bang, sini bang. Jangan di luar. Jangan digeser-geser, jangan dibodi-bodi. Sambil jalan dong. Bang, jatuh. Jatuh. Ya udah bang, dikit bang. Yo, ngomong bang, ngapain bang hari ini bang? Bang Sandi mundur dikit. Pengacara Hotma Sitompul tampak menyambangi Polres Jakarta Selatan Rabu 12 Oktober 2022 usai Rizky Billar ditetapkan menjadi tersangka. Secara tiba-tiba, Hotma hadir pukul 21.18 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika memasuki gedung Polres Jakarta Selatan, Hotma tampak cukup terburu-buru. Saat ditanya mengenai maksud kedatangannya, Hotma tak banyak bicara. Terlebih ketika ditanya mengenai kaitan kedatangannya dengan kasus Rizky Billar. Menurut Hotma, dirinya hendak naik ke atas sebentar. Namun, dia tak menjelaskan secara gamblang mengenai keperluannya hadir kala itu. Ayo di luar. Rapi yuk. Depan aja dor. Ayo bang, bang. Dikit bang. Bang, sini bang. Jangan digeser-geser, jangan dibodi-bodi. Sambil jalan dong. Bang, jatuh. Ya udah bang, dikit bang. Yo, ngomong bang, ngapain bang hari ini bang? Bang Sandi mundur dikit. Bang Sandi mundur dikit. Diam.